Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Update Artis. Kaisang Pangarep dan Erina Gudono bulan madu dari dapur hingga sampai ke kasur. Anak bungsu Bapak Jokowi yang satu ini memang beda. Bahkan Kaisang bilang mantap di depan awak media. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa pastikan jari Anda untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga tekan lonceng notifikasinya untuk mengetahui video-video terupdate dari kami. Meski telah menikah, Kaisang Pangarep tetap dengan gayanya yang selengean dan jenaka di media sosial atau medsos, termasuk saat Kaisang membuat cuitan-cuitan terkait momen bahagia pernikahannya dengan Erina Gudono. Di hari kedua pasca menikah, Senin 12 Desember 2022, kicauan Kaisang saat berbulan madu pun menuai kehebohan reaksi netizen. Bahkan kicauannya disukai hingga 22 ribu orang. Keramas dulu, kata Kaisang Senin siang. Hal itu memicu reaksi netizen yang tertawa ngakak. Sejumlah pertanyaan netizen pun dijawab dengan jail oleh Kaisang. Udah berapa kali keramas, Mas? Tulis netizen. Hari ini 3 kali keramas, kata Kaisang. Netizen juga memperpanjang berbagai pertanyaan lainnya. Salah satu bertanya pada merek sampo Kaisang. Kebetulan Solo lagi panas banget, jadi keramas terus biar seger. Ini mungkin habis ini mau keramas lagi, ujar Kaisang. Nge-tweet melulu, istrinya dianggurin, tanya netizen. Nge-tweet sambil kelon istriku, kata Kaisang. Mas, salamin ke Mbak Erina dong, kata netizen lainnya. Nanti ya, mau keramas dulu, kata Kaisang. Keramas mulu, memangnya habis ngapain, kata netizen lagi. Kebetulan tadi habis ngebut, jawab Kaisang. Selain soal topik keramas, Kaisang juga berkomentar tentang tingkah lucu keponakannya, Panembahan Almahyan Putra Kayang Ayu dan Bobby Nasution. Itu selalu mencuri perhatian karena memakai kaos dalam atau kutang dalam saat momen penting siraman, resepsi, dan akad nikah Kaisang Erina. Waktu Mas Gibran nikah, foto keluarga bagus-bagus. Waktu Mbak Ayang nikah, foto keluarga bagus-bagus. Waktu saya nikah, foto keluarga ada bocil pakai kutang doang, tutup Kaisang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa ikuti terus channel Update Artis untuk mendapatkan info-info terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.